Sebuah video yang beredar menampilkan fenomena alam disebut langit terbelah di Pacitan, Jawa Timur, menjadi viral di media sosial. Video berdurasi 58 detik tersebut salah satunya diunggah oleh akun Facebook bernama Pacitan Network pada Sabtu, tanggal 7 Agustus tahun 2021. Fenomena langit di Pacitan Jawa Timur, tulis pemilik akun tersebut. Perekam video juga terdengar memberikan pernyataan yang berisi penjelasan mengenai fenomena alam tersebut. Berikut narasinya, fenomena langit terbelah oleh Mega di Kabupaten Pacitan hari ini tanggal 6 Agustus sangat cantik ini, seperti ombak, seperti kayak ada badai gitu di mana membelah memisahkan dari timur kemudian barat. Hingga Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021, unggahan video tersebut telah disukai 42 kali dan disaksikan 1.600 kali oleh warganet di Facebook. Keberadaan video tersebut membuat sejumlah warganet berspekulasi bahkan percaya fenomena itu merupakan pertanda akan terjadinya gempa bumi. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono memberikan penjelasan soal fenomena penampakan awan putih yang membentuk garis panjang bak membelah langit. Menurut Daryono, ada dua dugaan terkait jenis awan unik berbentuk lurus di Pacitan. Dugaan pertama, awan unik tersebut merupakan roll cloud atau awan gunung. Awan yang termasuk langka, tetapi memang beberapa kali terjadi di beberapa tempat. Sedangkan kemungkinan kedua, awan ini diduga terbentuk akibat lintasan pesawat jet. Daryono menjelaskan, biasanya jika kejadian itu disebabkan pesawat maka jejaknya relatif kecil. Diameter awannya lebih kuat dengan warna langit. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!